Selamat siang. Kita berada sekarang di Jalan Pariwisata Kota Bukuruleng. Ini adalah untuk kilometer nolnya, guys, kilometer Bengkulu. Ya. Ini, guys. Guys. 0 km Bengkolen, guys. Inilah titik nolnya ya, guys. Ini titik pers, ya, guys. Titik pers di belakang sana, guys. Tapak Padri, pantai Tapak Padri ya, guys. Tempat wisata. Kita memang memasuki wilayah wisata ya, guys. Inilah, guys. Situasinya itu benteng Malbrowe, guys. Itu benteng bersejarah yang ada di Kota Bengkulu, guys. Cukup luas ya, guys, bentengnya, guys. Sana ya. Inilah, guys, suasana. Gedung tua ya, guys. Kampung Cina namanya, guys. Memang di sini banyak orang-orang Cina, guys. Daerah memang sudah dominannya sudah memang betul-betul sudah lama ya, guys. Ini bangunannya, guys. Memang bangunan tua. Bisa dilihat dari bentuknya ya, guys. Bangunan tuanya, guys. Nah, ini, guys, nama jalan kita, guys. Jalan wisata Pantai Panjang. Oke, guys, lanjut kita ke sana aja, guys. Oke, situasinya. Guys, kita lanjut, guys. Kita lanjut lagi, guys. Kita kalau mau ke sini, guys, daerah Tapak Padri ini, guys, atau kilometer nolnya Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu ini, guys, banyak sih jalan masuknya, guys. Bisa dari sana, itu dari kota ya, guys. Kalau dari sana, itu dari Bengkulu Utara ya, guys. Bisa masuk ya dari sini juga bisa, guys. Itu dari sana, itu dari pinggiran pesisir ya, guys. Oke, guys, kita lanjut. Oke, guys, ini dia Malbrowe, guys. Kita persis berada di sini, guys, dekat benteng, guys. Oke, guys, kita lanjut lagi. Itu kolam bermain, guys, danau untuk bermain anak-anak, guys. Ini tempat bersejarah juga, guys, bunker ya, guys. Bunker aja, guys. Coba kita ke sana, guys. Kita lihat. Dari sana ya, guys. Kita lihat ini, guys, bunker ini, guys. Oke, guys, kita udah sampai di sini, guys. Ini dia, guys. Boleh kita baca nih, guys. Oke, guys, kita lanjut, guys. Kita lihat bunker ini, guys. Ini bunker bersejarah ya, guys.
persis di samping benteng ya guys, itu benteng Marlborough-nya. Ini bangsar ya. Di sana lautnya guys. Ini danau, di seberang danau itu laut ya guys. Oke guys, kita turun, kita lihat situasi sekeliling guys. Ini bunker apa sih guys? Tidak tahu juga bang, itulah nasaran. Ini yang katanya tembus di dalam tidak bunker artinya kayaknya bunker ya bang. Guys, ini adalah salah satu pengunjung di sini ya guys. Kita lihat ke dalam. Assalamualaikum. Keadaan di dalam bunker ini guys. Kita juga guys fungsinya pada waktu itu apa ya? Gak tahu guys fungsinya belum. Ketemu sumbernya guys. Situasinya kita masuk guys. Gak begitu besar ya guys ukuran bunker ini, kayaknya sih ukurannya sih 5x5 ini guys. Oke guys, kita keluar lagi ya guys. Oke guys, kita tinggali bunker guys, kita menuju sini ya guys. Ini danau nya guys, kalau sore banyak orang berenang ya di sini guys, mandi-mandi. Tempatnya guys, tapak padri ya guys ini. Oke guys, kita lanjut lagi. Ini danau nya ya guys, nah itu kayaknya begitu tenang. Ini suasananya mungkin karena masih siang ya, sepi ya guys. Guys, ini danau nya ini di bawah kita gini guys, ya suasana ya seperti ini ya guys, agak pengamannya sekeliling guys sampai sana. Nah, di seberang sana itu pantainya guys, pantai apa tadi nih guys, pantai di seberang sana, di seberang pohon-pohon itu ya guys. Lanjut lagi guys ke sana guys. Lumayan panas ini guys. Ini guys suasananya guys. Cukup luas lapangannya. Guys, kita lanjut lagi ya guys. Kita berada di bawah benteng guys. Bentengnya guys sangat tinggi. Gini suasananya guys. Itu bunker tadi, di sana danau, di sana pantai ya guys. Tadi kita dari sana. Tuh. Kita maju ya guys. Nah, benteng guys di atas kita guys. Wah, lumayan tinggi nih guys. Jadi kapan-kapan kita eksplor juga ya guys bentengnya. Terus sementara kita lihat di sekelilingnya aja dulu guys, suasananya gimana siang hari ini. Oke guys, terus guys suasananya guys.
guys. Ya, bentengnya. Oke, guys, ini para pengunjung, guys. Kita, guys. Di mana tadi dia pakai kendaraan, guys. Ini, guys, Ford Marlboro, guys. Ford Marlboro, lumayan tinggi tulisannya, guys. Tuh, guys, buktinya, guys. Yang berdiri aja tinggi itu. Oke, guys. Oke, kita lanjut, guys. Boleh guys, kamu foto-foto ini ya guys. Guys, coba kita dekat ya, guys. Setinggi apa sih tulisan ini, guys? Ini penasaran, guys. Wow, lumayan tinggi, guys. Ini ya, guys. Depannya gini guys, suasananya. Ya. Bagus guys, suasananya. Lagi kalau sore ya guys. Ini suasananya guys. Ya. Di belakangnya guys. Persis benteng Marlboro ya guys, tingginya guys tinggi itu sangat luas ya guys bentengnya itu. Coba kita sedikit guys. Oke guys, kita coba naik guys, naik di sini saja guys, batas ini aja guys. Nah, jalan masuknya bukan dari sini, guys. Ini baru pinggir aja, guys. Ini bentengnya, guys. Ini dari luar ya, guys. Bukan dalam benteng. Ini luarnya, guys. Ini kita sudah baru setengah dari benteng, guys. Kita naik, guys. Kita tadi di sana. Itu tugu titik nolnya ya, guys. Tuh. Ini tugu pers. Kita jalan, jalan sampai ke sana tadi guys. Terus nah, kita tadi di sana guys. Di sana itu, ah, itu bunker yang kita lihat tadi ya guys. Oke. Ini lumayan tinggi loh guys tempat ini. Ini suasananya ya guys. Nih. Kita jalan terus guys. Agak menges guys. Panas dan menges guys, ya udah lanjut guys. Ini guys, nah ini sudutnya ha, benteng. Nah ini masih panjang sana ya guys bentengnya guys, ini memang benteng ini sangat luas. Itu guys, sejauh itu guys benteng masih jauh di sana, mungkin kita ke atas sini aja guys. Oke guys, nah saat itu kampung Cina guys, memang tempat-tempat orang Cina ya guys. Thank you.
danau tadi yang kita lihat di sini guys, buat bermain anak-anak guys. Di lautnya sebelah sana guys, nampak kan guys? Oke guys, kita menuju ke sana guys. Guys, anginnya suasana guys, kita di sini sudut benteng sebelah sini ya guys. Guys, nah itu bentengnya guys. Ini pintu masuknya di sini ya guys. Tapi kita nggak masuk ya guys. Sementara kita belum explore itu guys. Baru explore seputaran bentengnya guys. Itu gerbangnya guys, pintu masuknya. Tunggu daerah kampung Cina guys. Oke guys, coba kita turun ke bawah guys. Tinggi guys. Op. Ini daerah kampung Cina ya guys. Betul-betul banyak orang Cina di sini guys. Bangunan-bangunannya sudah bangunan-bangunan tua ya guys. Ini gerbang masuknya guys. Lanjut lagi guys ke sini guys. Lihat nih guys, bangunan-bangunan tuanya guys. Benar-benar bangunan tua ya guys. Batu merahnya aja, batu batanya ukurannya besar-besar loh guys. Nih, bangunan-bangunan tua. Bentengnya guys di sana. Tadi kita dari sana guys. Sudah ke sana. Keliling kita kembali ke titik nol guys. Di titik kita tadi. Oke guys. Untuk hari ini mungkin cukup sampai di sini ya guys. Suasana juga panas guys. Mungkin kita cari tempat tidur dulu. Terima kasih. Wassalam. Selamat siang.